kegiatan silaturahmi dengan anak yatim yang ada di Kota Bogor. Tapi ini perwakilan dan yang lain ada kegiatan-kegiatan lain sehingga tidak bisa bergabung. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dari HGCC semua dan dalam hal ini saya mohon ini. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kami terima kasih kepada Ustaz Rasulullah, terima kasih kepada komunitas HGCC ya. Selamat sore, HGCC pada sore hari ini melaksanakan kegiatan Safari Ramadan berupa kunjungan kepada panti asuhan yang ada di Kota Bogor. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan HGCC yang telah mensupport, kemudian yang telah mendonasikan sebagian rezekinya untuk anak yatim. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa melaksanakan kegiatan ini lagi, kita bisa berkunjung ke panti asuhan yang ada di Kota Bogor ini, dan HGCC akan lebih banyak lagi.